Halo, welcome back di vlognya Arisas. Hari ini kita akan ngikutin keseruan dari kegiatan di Amerika, San Francisco, tepatnya di acara Game Connection Amerika dan Game Developer Conference. Baru di lobby, kaki udah berasa dingin aja. Belum, belum. Ya, oke lah. Hah? Beda sama kemarin? Iya. Enggak, kemarin kayak lebih dingin sih emang. Karena kemarin ditambah hujan kan. Di sebelah kiri kantor Unity. Jaket buat nyebrang. Ada anginnya sih, cuma anginnya nggak sedingin kemarin. Kemarin anginnya lewat tuh badan langsung berum. Kita mau naik Muni Mobile, Muni Mobile. Subway. Kita mau pergi ke GCA di Oracle Park dari hotel naik public transportnya namanya Muni. Kita dari stasiun Montgomery dan ini kita pakai aplikasi mobile-nya beli all day pas tiket bisa dipakai seharian harganya $5. Cara masuknya kita tunjukin QR code-nya ke mbak-mbaknya dan 7 menit lagi. Thank you. Kabut kemarin kan ada kabut jadi nggak ada pemandangan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Good morning. Pagi. Baru berempat ya?
Tapi hari ini nggak sedingin kemarin lah. Kemarin gila sih. Kemarin karena hujannya. Tapi ini masih lumayan gila juga sih, Mas. Nah, ini tempat registrasinya. Ngambil badge-nya di sini. Emang kalian mau pakai lift? Oh. Pakai tangga aja, tangga. Ini tempat buat print badge-nya. Hello. Nah, kita kan udah punya badge nih. Eh, mana anakku? Oh, di belakang. Hello. Hi. Thank you. Oke, sekarang jam berapa nih? 8:10. Kita udah masuk ke area GCA-nya. Cuma baru dibuka jam 9. Jadi kita sekarang sini buat naro-naro barang, terus nanti ada pembukaan dulu sebentar, baru acara matchmaking-nya mulai. Wow. Luar biasa. Mungkin yang bikin antrian lama, karena ada dua proses sekarang. Satu, lu antrian pertama cek vaksin, baru antrian kedua cek badge. Tahun lalu juga gitu, tapi tahun lalu sepi. Banyak orang. Sekarang banyak orang. Di Xbox. Iya. Lu ke Singapura? Ikut, iya. Kan? Tanggal 11? Tanggal 10 gua kesananya. Baliknya 13. Lu sendiri? Sendiri. Mau share tempat nginep nggak? Boleh. Kemarin waktu lu datang udah selama ini kan? Enggak. Iya, Bu. Ada horizon. Iya, mau. Halo. Dari mana, Mas? Arsenesia. Oh, Exhibitor. Salah satu game developer ya? Betul, itu yang logonya biru itu. Oh, yang biru yang banyak pasti. Banyak ya, yang tengah. Oh. Yang tengah biru, ya. Situasi di dalam stadion Oracle-nya, tempat orang-orang pada meeting dan matchmaking. Nah, seperti ini situasinya. Nah, ini adalah booth game from Indonesia. Ada 8 delegasi yang berangkat ke GCA. Ini kita gabung ya, 2 booth untuk 8 company dalam bentuk meja-meja kecil seperti ini. Ini adalah booth-nya Arsenesia yang dijaga oleh Agit, game director dari Project Ansik dan juga programmer di Arsenesia. Dan bisa dilihat ya, sudah tersedia di Steam Deck juga untuk dimainkan. Nah, ini ada teman-teman dari Firebeast Studio dan Khayalan Art nih di sebelah kita. Dan ada dari Megaxus juga tuh, ada Felix. Yang doang.
selain 8 delegasi tadi, ini ada juga Agate yang bikin booth sendiri tepat di seberangnya Pavilion Indonesia. Nah, kurang lebih seperti inilah Pavilion Indonesia, Game from Indonesia di acara Game Connection Amerika yang disupport oleh Kominfo, Parekraf, ITPC, KJRISF, dan NUON, dan juga Asosiasi Game Indonesia. Kita lagi ngantri masuk ke GDC karena ada cek buat vaksin, jadi antrian panjang muterin whole block of GDC. Jadi kita lihat berapa lama ya prosesnya. Ini jauh ke sana, nanti muter ke kanan kita lihat ya. Oke, sekarang sudah 30 menit sampai kesini. Oke, kita sudah masuk di area GDC buat ngambil badge. Jadi dikasih band warna merah ini buat menunjukkan vaksin proof. Karena kita ambil badge-nya. Akhirnya setelah 54 menit masuk juga ke dalam, dapat badge-nya. Dan si band yang oranye ini harus dipakai terus selama acara. Karena aku mau ketemu sama investor dulu. Like you can record it. Oh, this is amazing. Yeah. This is amazing. You can do something like this. Therefore. Us now. This is amazing. And you use it and you upload it to your computer? Yes, that is correct. Oh, tadi ketemu sama orang yang start the conversation dari ngelihat aku bawa DJI Pocket ini dan buat dia kayak ini cool banget. Dan ternyata dia punya service yang lucu banget dan dia ternyata pernah add di LinkedIn aku dalam waktu udah lama sih. Jadi tadi pas meminta kartu nama dia nggak bawa kartu nama, terus aku add LinkedIn-nya ternyata dia udah send message. Sekarang aku mau nyamperin investor aku, dia non lagi di seberang nih, sebelah sana. Karena di sana adalah GDC stop, jadi kita samperin. Oke, sekarang kita mau nyamperin investorku di sini karena ada GDC store di sini. Lu baru datang langsung belanja aja. Denise. Halo, Adam. Adam. Yeah. Nice to meet you. Awesome. Baru tahu ternyata bisa potong. Kita berada di depan tempat yang paling populer juga di GDC, yaitu GDC Store. Coba kita lihat ya. Dia dibagi jadi 3 area. Ini buat merch-nya, ini toko mainan, dan sini toko buku. Kita puterin bentar ya. Baju, payung, kacamata, patch, masker buat 4 tahun, 5 tahun. Baju, gak kelihatan. Ini baju buat anak-anak. Future game developers. Ini crop hoodies, t-shirt, ini dia banyak sekali nih. Topi. Topinya ada banyak jenisnya nih, ada yang nitip topi soal. Ini kita fotoin topi. Tas ransel GDC. Wih, Ogio. Mereknya bagus. Ogio.
clothing, polo shirt. Saya lihat polo shirt. Apa lagi? Jaket. Long sleeve thermal. Ini t-shirt. Tebal. Apa lagi? Dari situ apparel. Gelas. DC. Karena kita nginepnya di Hyatt ini dekat dengan area GDC, banyak yang setup meeting juga di sini. Jadi selain itu juga ada acaranya Google Cloud for Games, Humble Games Meeting, acara Tencent, dan orang-orang yang ada di sini, ya, maksudnya mereka lagi meeting semua sih di sini nih. Ada orang baru datang, pegang handphone lah. Dia lagi nunggu nih biasanya nih ketemuan sama orang. Oke, kita balik ke hotel dulu. Seperti biasa buat sholat, istirahat sebentar kaki, habis ngantri 1 jam, lumayan berasa. Habis itu nanti kita mau keluar lagi. Dan hari ini cuacanya jauh-jauh lebih baik dari kemarin. Cerah, ada matahari, dan tidak terlalu dingin. Good. Nah, nanti ketemuannya di situ tuh. Nampreong. Berapa lama? Sejam. Bentar itu. Siapa sejam? Jadi udah berkurang itu pasti. Nah, ini kita lagi di Matterhorn Park. Ada acara kumpul-kumpul ketemuan. Ya, sama. Sorenya kita kembali ke area GCA di Oracle Park untuk evaluasi gimana hari ini. Kemudian ada jamuan makan dari KJRI di mana kita disambut dan dikasih makan malam, makanan Indonesia. Oke, itu mungkin sekilas terkait dengan situasi dan kondisi di GCA 2023. Next, besok aku bakal ngasih lihat kesibukan di areanya GDC. Oke, sampai sini video kali ini. Thank you semuanya. Bye-bye.